Kali pakainya deket. Berkat tuh minggu pagi 6 Juni 2021 kita sedang di acara pernikahannya Asep Maulana, saudara saya dari mama saya, anak yang saya. Hari ini kita siapan menuju rumah mempelai wanita karena di situ tempat akan diselenggarakannya akad. Oke, saya bersama saya brother menuju menggunakan motor dan diikuti para rombongan juga. Tempat bingung awalnya mau naik apa, tapi tetap selalu ada akomodasi. Oke, ikutin perjalanannya, nanti kita terus ikut. Oke guys, ini rute awal perjalanan, bisa dilihat kanan kiri banyak pepohonan. Kita sedang di kawasan hutan. Ini masih daerah pegunungan ya, daerah Lampung Panjang Selatan. Oh, Lampung Selatan ya? Ya, Lampung Selatan. Lihat kondisi jalanannya seperti ini, cukup satu mobil, dan bila berpapasan dua mobil mungkin rada ribet ya. Kata Asep sih perjalanan bisa mencapai 1 jam. Itu karena kondisi jalanannya sih yang membuat tidak bisa kita melaju lebih cepat. Seperti itu guys, di depan ada 2 losbak dan 2-3 mobil, dan di belakang juga masih ada rombongan sepeda motor dari keluarga dan para tetangga. Pagi yang cerah, semoga juga merupakan pagi yang berkah dan hari yang diberkati. Tadi si Ana ikut tuh? Enggak lah. Dia di mana emang? Bandar Lampung. With his husband. Tangan Cep di jidat. Jadi enggak salam. Maaf. Kelewat. Belum diserahin kan di dalam. Yang
Tuh kabel, aduh. Kasih aja HP ini. Lagi nyaksi. Dan juga yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda serta para pemudi yang sama-sama hadir di kediaman Bapak Mirnata. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat yang menghantarkan kita ke tempat ini. Mudah-mudahan dengan disyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita sepanjang hayat kita, guna mempersiapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dari sekarang mari kita alamatkan dan semoga tercurah limpahan kepada hadirina wa sofina wa maulana wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan telah kita mendapatkan syafaatul rahmah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kepada saudara Asep Maulana, betul namanya Asep Maulana, datang jauh-jauh dari orang tua, menempuh perjalanan yang jauh, terjal, berelok, diiring oleh ayah ibu kita dari sana, saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita. Saudara Muhammad Asep Maulana pada saat ini telah berada di kampung Kalibata, Waibata, lebih tepatnya di kediaman saudari Mariati. Apakah betul Muhammad Asep Maulana pada siang hari ini akan menjadikan istri atas nama saudari Mariati? Adakah yang memaksa atau terpaksa? Ibu Daya di Sanubaya sendiri sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Saudara Muhammad Asep Maulana, asalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan di dalam segi pernikahan. Karena saudara Asep Maulana kalau belum punya rencana mempunyai pasangan hidup, dan rencana tersebut belum terkabulkan, saudara Muhammad Asep Maulana belum dibebankan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Muhammad Asep Maulana sudah punya rencana ingin punya pendamping hidup, kemudian rencana tersebut sudah terkabulkan, maka mulai Muhammad Asep Maulana diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Allah memberikan nama jabatan dulu.
kepada Muhammad Asim Maulan. Jabatan tersebut akan ditempel di tubuh Asim Maulan. Dan barang siapa yang sudah menyandang jabatan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka jabatan tersebut tidak akan lepas. Beda halnya jabatan yang diberikan kepada kepala desa. Kalau kepala desa ke sawah, hilang jabatan. Tidur, hilang jabatan. Mandi, hilang jabatan. Karena pakaiannya kawan. Tapi kalau kita nanti sebagai suami, mau ke sawah, mau ke kebun, mau tidur, mau bangun, jabatan tersebut tidak akan lepas dari tubuhnya, kecuali istri kita dan saya. Apa jabatan yang ditempel oleh Allah ke tubuh kita? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi istri. Itu nama jabatan yang tidak pernah lepas dari tubuh kita. Dimanapun, dalam segi apapun. Nah, bagi orang yang sudah diberikan nama jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sang penyandang jabatan wajib melaksanakan tugas di dalamnya yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasul. Barang siapa yang penyandang jabatan dia melaksanakan tugas, maka dia akan kena azab dari Allah Subhanahu wa taala, baik dunia maupun akhirat. Lalu apa kita sebagai suami? Kita singkat empat pilar pokok. Yang pertama, kewajiban suami melindungi istri dari kehujanan dan kepanasan. Sebab pada saat Mariati bersama ayah dan ibunya selalu dilindungi dari hujan dan panas. Pemadasnya pengulangan siapin untuk melindungi istri dari kehujanan dan kepanasan. Artinya bikinkan rumah. Amin. Harus membikinkan loh. Kalau bisa jangan berlindung di rumah orang tua. Kalau bisa. Amin. Mandiri karena kita sudah jadi pemimpin rumah. Kemudian yang kedua, kewajiban seorang suami melindungi istrinya dari kelaparan dan kehausan. Maafkan lebih. Sudah siap? Artinya? Siap untuk mencari nafkah dari jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kepercayaan yang penting, demi untuk laksanakan kewajiban kita sebagai seorang suami, jangan membebankan lagi kepada kedua orang tua kalau bisa. Karena orang tua sudah capek dibebankan oleh kita berikut sehingga kita terhanyak ke jenjang pernikahan. Kalau kita sudah jadi pemimpin, kalau bisa jangan lagi membebankan orang tua, baik dan juga orang tua yang sama kerja kemudian yang ketiga, kewajiban seorang suami adalah melindungi istrinya dari terbukanya huruf. Artinya jangan sekali-kali sang suami memberikan istrinya yang ketika memakai pakaian gunungnya terlihat, lembahnya terlihat, saking ketatnya pakaian. Sehingga ketika keluar istri kita akan menjinakkan hati yang di luar sana, akan memiliki maksiat mata yang di luar sana, dan diakibatkan pakaian yang dipakai oleh istri kita terlalu ketat. Nah, karena ini urusan suami. Allah Subhanahu wa taala
tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada siapapun, suami. Karena orang tua kita sudah semuanya tanggung jawab orang tua kita sudah lepas semuanya kepada dan serahkan kepada suami. Orang tua kita cuma kalah melihat jiwa, cuma bisa menghakimi aja, memberi nasihat dari luar. Keputusan ada di tangan Tuhan. Sudah paham maksudnya? Kemudian yang keempat, kewajiban seorang suami adalah menjadikan istrinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istri kita tidak ibadah karena bodoh ilmunya, yang dimaksudkan adalah oleh Allah adalah suami karena penyulitan tanggung jawab seorang suami. Kalau bisa secara langsung suami mendidik, terutama tentang ilmu ibadah. Kalau tidak bisa ada cara lain, banyak ustaz di samping diri kanan kita berarti bagaimana caranya sama Pak Ustaz? Apa Pak Ustaznya suruh ke rumah kita? Apa istri kita yang suruh ke rumah Pak Ustaz? Kalau Pak Ustaz disuruh ke rumah kita, berarti kita minta Pak Ustaz yang bisa mampuknya. Tanggirnya pulang Pak Ustaz berarti nanti tanggungnya isi makrok. Ini berikan dari Pak Ustaz. Bagaimana kalau istri kita ke rumah Pak Ustaz, istri kita suruh bawa amplop. Paham? Karena pulangnya nanti perginya bawa amplop, pulangnya bawa ilmu. Paham ya? Halo? Ibarat kita tidak secara langsung bisa menjadi istri kita karena itu tanggung jawab itu. Yang kelima, kata-katanya, kenapa sih sang laki-laki ini yang mempunyai pendamping hidup? Tanya lagi, kenapa sih para garis-garis atau para perempuan yang punya suami? Kira-kira jawabannya pasti jawabannya ada udang di balik batu. Ya, yang namanya laki-laki berarti membutuhkan istri. Namanya istri membutuhkan suami. Kita agamanya bisa hukum hasil lakum faktu hasil. Jadi istri itu adalah sawah. Kira-kira kita kalau punya sawah enggak digarap sawah. Paham ya? Mungkin kita mungkin enggak bisa makan kan? Hati Sunda mah dulunya apa? Maka kita mau ngapain ya kan? Paham kira-kira? Awas, akan tetapi awas. Itu tujuan, tujuan nikah. Kita jangan terlalu lupakan. Intinya, istri membutuhkan seorang suami, suami membutuhkan seorang. Apa yang dibutuhkan oleh istri berarti suami wajib memberikannya. Apa yang dibutuhkan oleh suami, istri wajib memberikannya. Kalau sang suami tidak memberikannya, dosa. Bahkan istri bisa berontak pada KPPN atau UA atau sekalian ke pengadilan. Akhirnya bisa berontak. Begitu juga sang istri, kalau sang suami menginginkan yang tidak diberikan berarti dosa. Di dunia dan akhir paham. Dalam kan? Dan sekitarnya itu. Itulah tujuan. Dua-duanya ingin mempunyai pasangan. Baik. Nah, yang tadi sudah dijelaskan bagaimana saudara Muhammad Asad Maulana siapkah menjalankan tugas tersebut dalam perubahan. Insya Allah. Kalau kemudian silakan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih kepada kemudian kepada saudari Mayaki. Saudari Mayaki yang sudah dengar Muhammad Asyik Pemalangan datang jauh-jauh dari Bandung, iring oleh ayah ibu kita dari sana, saudara-saudara kita dari sana, kerabat kita, tetangga kita, bahkan Pak Ustaz juga ikut. Bahwa Muhammad Asyik Pemalangan pada siang hari ini akan menjadikan istri atas nama saudari Mayaki. Mayaki siap untuk menjadi istrinya Kak Muhammad Asyik Pemalangan. Kira-kira tak tidak dari Mariati untuk seorang istri tugasnya enggak banyak kayak kamu. Kata Allah dan Rasulnya atau ayatnya cukup para istri tugasnya satu, nurut sama perintah dan larangan suami. Selama perintah dan larangan suami itu atur dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas apa-apa. Itu adalah urusan seorang suami. Kalau sang istri tidak nurut kepada perintah dan larangan suami yang baik, maka berarti tanpa bahasa Sunda kepemilikan anuman pam. Di bahasa Indonesia istri kombangan suami. Di bahasa Arabnya adalah istri anak musuh. Amin. Pandel, mangkal. Lalu tugas seorang istri nurut kepada perintah dan larangan suami yang sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sholat, suruh mandi atau dilarang maksiat, dilarang merokok, itu berarti perintah yang bagus sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Akan tetapi tidak semua perintah dan larangan suami wajib diturut oleh istri. Ada yang wajib ditolak apabila perintah dan larangan suami tidak akur dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya begini, misalnya rumah tangga kita baru ingin merapat ekonomi, tak punya uang, tak beli beras, tak beli ikan. Maka kamu mengasih ulama ngomong, Teng Mariati, apa yang Mariati, itu nanti bahasanya. Kata kamu udah nggak punya uang, dapat kunci belakang rumah katanya ada lunang kan? Daerah ya, nggak ada daerah, udah kan lunang. Udah bawa sama, isiin sama milik kelapa. Padahal kalau mama kasih mau lana, nggak punya teman jadi nggak punya teman kelapa. Tapi suruh membawa jahe atau kolok diisi sama diri dan kelapa. Kira-kira hasil mulanya belum apa? Belum ada di diri. Nah, kalau kita keluar diri, kalau kita keluar kelapa. Itu wajib ditolak karena perintahnya salah. Tanya. Cuma jangan sampai mentang-mentang karena bapak PPN wajib nolak
Dan begitu saja, awas ingat, kita akan saling berumahkan. Kita punya kewajiban mempertahankan keutuhan rumah tangga. Jangan sampai kata-kata penolakan kita menyinggung Kak Asep. Kalau Kak Asep tersinggung kan marah, ujungnya ribut, rumah tangga kita bisa berlaku. Artinya tolaklah kesalahan kita tersebut dengan bahasa yang sopan, yang santun, agar jangan sampai penolakan kita memecah belah rumah tangga. Gimana caranya bisa? Sesopan mungkin kita menolak. Amin. Sudah siap untuk menjadi istri yang baik? Insya Allah siap. Kalau demikian siap menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih kepada saudari Mariati yang telah mengikrarkan doa kalimat syahadat. Kemudian kepada Bapak Jenderal. Kemudian Natal tadi sudah ada putra dan putri Bapak Natal, yang satu siap untuk menikah, yang satu siap untuk dinikah. Amplopnya yang dibawa tipis tebalnya, jumlahnya banyak, menghabiskan tempat, menghabiskan makanan, minuman, segala macam lah, banyak rombongan sudah dipersiapkan semuanya. Insya Allah siap. Kalau demikian, silakan Abang Jenata membaca atau mengikat dua kali pesan. Terima kasih kepada Abang Jenata yang telah menyerahkan doa kali bersahabat. Sekarang doa yang Mas Kalir yang terdapat. Sepuluh gram. Mas 10 gram dan uang 600 rupiah. Tulis di buku nikah 100.000 ini nanti. Salah ikhlas kan? Gimana coba? Kira-kira sebanyak apa? Karena data udah ke kantor kan, jadi itu udah dicetak. Kalau datang aja gimana? Coba gimana nanti? Pesawarannya coba. Enggak, ini makan bukan tertulis di buku nikahnya nanti kan? Ya. Mau ditulis 100 apa 600 gitu Bi maksudnya. Di itunya kan di berkasnya. Nih, kita waktu daftar ke desa kan Mas kami 100.000. Kenyataan di sini kan
ini 10.000 uangnya 600.000 ini mungkin nggak bisa masuk ke buku nikah nanti pas kali ini gimana nggak tertulis karena yang ditulis di sana nanti akan 100.000 sesuai dengan data yang awal kan. Gimana ini sepakatnya ini mungkin nggak tertulis di buku nikah gitu. Iya nggak paham kan maksudnya ya kantor kan sudah masuk kan udah ya. Disebut ya, Mbak, ya. Tetap ini mah. Oh, ya. Cuman nanti di aku nikah tercatatnya secara agama Masalah. Ini mah di sini ya. Ya masalah ya benar tahu itu juga saya maksud. Cuma yang dimaksudkan waktu akad nikah kan kita saksikan. Kenyataan di buku nikah tercatatnya nanti cuma 100.000 kira-kira. Ya ya. Udah paham kan maksudnya? Nah, tinggal kita gak apa-apa nanti kalau 100.000 di catatnya karena data awal segitu kan paham kan ya apa-apa gak apa-apa ini mah apa-apa ini cuman bisa sih dong udah mupakat juga mupakatnya tertulis maksudnya makanya mupakat bukan masalah ini emang gak perlu mupakat karena memang permintaannya udah gitu kan darahnya ya kan sampai selisih paham cuman nanti tertulis di buku nikah protes gak kok segini kan gitu ya udah ya kita sepakat kan dia salah-salah coba iya coba apa bisa nyebut iya pas kawin Mariati dengan mas kawin emas dari dan uang 600.000 rupiah dibayar kontan dengan uang 600.000 Wahai Asep Maulana, engkau aku menikahkan dengan putriku bernama Mariati dengan mas kawin 10 gram emas dengan uang 600.000 rupiah. Ulama itu kolot ya Pak. Wahai saudara Asep Maulana, engkau aku nikahkan dengan putriku bernama Mariati dengan mas kawin 10 gram emas dengan uang 600.000 rupiah dibayar kontan. Bagus ya tagisnya. Santai pe orang ngeseri nak rumah. Lah tegang.
Amin.
genaplah dipanjang. Udah pakai. Jangan dipakai sendiri lah kasih. Oke. Setia Pak. Pakai foto-foto. Foto. Masuknya pelan-pelan masih baru. Cincin masih. Bisa aja ini. PN bisa aja ini. Ada. Salim dulu. Nah, salim cium tangan. Nah. Laper kan den. Alhamdulillah. Enggak. Cium aja pipinya. Biasa nona dia banyak kali ya. Sungkep, sungkep. Siapa yang baca salawat? Oh,
Terima kasih.